juga pada pengurus PMDI Kota Medan dan juga Kecamatan Marelang dan juga ini sangat luar biasa. Nah, Ibu, apa lagi acara kita hari ini? Ya, silakan. Berikutnya seluruh jajaran, seluruh panitia, panitia tamu tolong ke depan satu orang. Ibu-ibu tolong kondisi syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi tahdara Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di pagi hari yang ceria ini, alhamdulillah Allah beri ajian dari ustazah kita Dr. Oki Setiana Dewi MPD dari Jakarta. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu seluruhnya yang ada, ibu wakil gubernur kita yang sudah berada Zainabul. Kemudian ada ibu-ibu, ada penggerak PKK dari kecamatan. Kemudian Indonesia belum lama dibentuk, tapi mudah-mudahan ini menjadi satu wadah yang luar biasa nanti bagi kita ibu-ibu untuk menimba persatuan itu dari ibu-ibu yang ada di Majelis Taklim. Rajin ke Majelis Taklim untuk apa? Menambah sakofah, menambah ilmu, untuk membuktikan bahwa ibu-ibu yang ada di Majelis Taklim, sekalipun ibu rumah tangga, ibu biasa, tapi ketika diajak untuk bergerak, iya. Maka terima kasih kepada ibu-ibu, ibu-ibu yang sudah menjadi panitia. Tidak banyaknya yang saya sampaikan, nanti insya Allah di jam 9 ustazah yang kita tunggu-tunggu akan ada aksi moto-moto yang itu kurang beradab. Foto aja dari tempat ibu, nggak usah berdiri-berdiri. Masih banyak ibu-ibu yang berada di luar. Nggak apa-apa ibu yang berada di luar. Alhamdulillah sehat semuanya ya bu. Ikhlas dimanapun kita berada. Sepertinya semua semangat ya karena masih pagi. Mungkin belum ada yang ngantuk atau masih kita menunggu Ustaz Oki nanti. Supaya Allah Subhanahu wa taala ini ya, kita semua sama-sama dari rumah saja yang mungkin perlu kita ketahui bersama. Di mana memang tangga kita sekarang harus berada dalam keadaan yang betul-betul yang sangat kita harapkan sama di kemudian hari. Meningkatkan syiar Islam dan mendorong umat Islam dalam Masya Allah, rahmatan lil alamin. Agama kita ini bersyukurlah kepada innamal mu'minuna ikhwah. Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya setiap mu'min merasakan sakit, itu harusnya akhlak dari kita semua. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil membangun? Tapi kalau kita lidi yang bergabung bersama-sama menjadi satu lidi, kita bisa membersihkan berbagai macam kotoran. Dengan apa? Dengan kita berenang ke atas, saya tenggelam nih. Udah sadar saya harus berenang ke atas supaya saya selamat. Tapi ternyata kita nggak sendiri. Saat kita lihat saudara-saudara kita semuanya tenggelam dan pingsan, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman turun lagi ke bawah, bangun, bangun, betul nggak? Bangun, jangan pingsan terlalu lama, nanti kalian tenggelam dan kalian akan binasa. Bangun, bangun, kita bangunkan.
dengan akhlak yang musyrak, dengan ilmunya Musyrak bin Umair. Rasulullah mengajarkan akhlak, makanya banyak orang terkesan dengan Islam rahmatan lil alamin ini. Akhlak yang baik, yang penyantun, yang pemaaf, yang menahan amarah, yang pindah atau berhijrah ke Madinah. Orang-orang Ansor, orang-orang penolong ini adalah orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan, membuat ukhuwah Islam. Dan seorang yang sopan santun tawadhu, kalau ada orang-orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukrillah, hari ini kita mengadakan tablik akbar, tablik akbar yang menghadirkan Ustazah Oki dari Jakarta. Alhamdulillah antusias dari jemaah untuk menghadirinya luar biasa. Dari target yang kita rencanakan 1.500 yang hadir, dan alhamdulillah itu melebihi kapasitas sehingga di dalam udah nggak muat. Ibu-ibu terpaksa kita tempatkan di teras-teras masjid. Tapi alhamdulillah dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada ibu-ibu yang hadir, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara ini mendapat keberkahan, kebaikan bagi ibu-ibunya, dunia dan akhirat. Kemudian tujuan kami mengadakan ini adalah untuk memberdayakan sebenarnya ibu-ibu, potensinya yang luar biasa di Majelis Majelis Taklim. Dan hari ini kita saksikan potensi itu kalau dipergunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah apa sih yang nggak bisa dibuat sama ibu-ibu ya. Walaupun namanya ibu rumah tangga, tapi begitu mereka bergerak ikhlas untuk mengerjakannya, alhamdulillah terwujud semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia juga yang sudah bekerja keras ya untuk mensukseskan acara ini. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah yang membalas. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kebodohan itu akibat dosa-dosa saya itu. Gak mau ya Allah balik. Innaka antal wahhab. Ya Allah jangan, ya Allah kembalikan aku yang kemarin itu ya Allah, selain nama aku. Atau juga ada 7 golongan orang yang akan dinaungi di hari diletakkan di atas kepala kita. Kita ditenggelamkan sesuai takut kepada Rabb-nya. Siapa yang akan ditolong oleh Allah di padang mahsyar nanti? Pemuda yang tumbuh dalam, dia bisa buat buruk, bisa. Kadang kalau kita sudah sepuh, ibu-ibu sudah sepuh, buat buruk kan terbatas fisik. Seperti ibu semua nih, kita makmurkan masjid, kita ramaikan masjid Allah, dan berpisah juga karena Allah. Artinya apa? Dia menjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan gitu di Jakarta. Jadi pada Zoom, teman-teman sekalian. Jadi kelompok itu dijaga, itu dirawat, itu tersebut orang-orang yang sering mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, seperti ibu semua. Ibu-ibu kesitu. Air mata itu tuh yang menolong kita berdiri pada Masya. Jadi itu ya, jadi gabungan cinta Allah di hari akhir. Yang pertama tadi, aku panggil siapa yang pertama. Mau kemana? Saya mau ke rumah saudara.